tinggalin sakitku den. Buat kalian yang tahu apa kenal sama ADD Neon, coba kalian kontak ya. Saya banyak spot madu dan ini madu yang kedua ya. Dede Neon, sa? Inon. ADD Inon. Ini lihat madunya, ah. Sok bisa tuh. Dah. Sok. Sok ADD tah. Terus ini deket terus. Tah eta. Buat teman-teman yang kenal ADD Neon, dia sering berbahasa Sunda juga. Kayaknya dia deket dengan Bandung ya. Saya dari Bandung. Silahkan mau, kalau mau coba, saya ada beberapa spotnya Mang Cim ya. Ini yang baru ketemu, yang baru dua nih. Baru dua sarang nih. Sok diprediksi aja dulu dari jauh. Kira-kira bisa enggak? Oke teman-teman, karena kan kita mau nembak ikan, ternyata ada sarang lebah. Monster banget teman-teman, gede banget dia. Dari sini dia ordennya. Dari sini dia. Dari sini. Coba zoom den, coba zoom. Nah, yang dekat terus. Ah, lihat. Gede banget ini. Jadi saya nembak ikan. Mau nembak ikan itu malah dapat rezeki nomplok teman-teman. Mudah-mudahan diberi keselamatan kita semua. Dan kita akan berdoa dulu sebelum naik pohon di sana ya. Oke teman-teman, kita berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas ini karena ini lumayan berbahaya ya. Semoga kita diberikan kelancaran dan keselamatan agar pulang dengan selamat lagi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, nyalain api, guys. Par. Mana api nu tilu? Ini dia teman-teman sudah disiapkan buat naik pohon ya. Gimana mau mana lain nu ieu? Nu rada hampang teh, nu hampang. Beratnya ieu, uur rada berat kan. Oh, iya masih. Di bawah aja. Hah? Si parung teh. Oke, teman-teman. Kita persiapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tempat lari ke asap. Tempat lari ke asap ya. Oke, Den. Oke. Saya pakai helm, teman-teman. Pemula biasa. Mang, persiapan mah kurang maksimal. Nah, aku puta tinggal kita. Ah, ini. Mana bedoknya, Mang? Mau kita bedok. Nah, tinggal dia entar puput deh. Terus deh hurungkeun deh hasupna. Ah. Hasup terus, hasup. Hasupna terus. Salam naik. Hah? Bisa. Itu. Terus puput deh. Hasup cina hasupan ya. Ah, ah cina hasup dulu terus ah. Den, kamera terus ya deh. Ora keneh nih. Itu madunya masih banyak, guys. Udah belum, udah sih. Ini
Tuhan, Den. Ya. Flight tadi kayak di parit. Terus Den kamera Den. Masih muda, teman-teman. Tinggalin yang sakit itu, Den. Tuhan. Tinggalin sakit itu, Den. Ya. Terus masuk ke depan terus. Gas mundur sela yuk. Ayo mundur sela. Mundur sela. Dan mawasan. Oke teman-teman, ini masih muda madunya ya. Masih madunya masih muda. Jadi kita enggak ambil dulu. Terus kita dulu bawa deh. Kantong mana bawa? Jing, goblok terbangnya kan. Oke, mantap Bang Pei. Oke, teman-teman. Dikarenakan madunya masih muda. Itu madu belum tua ya. Jadi kita istilahnya dipending dulu, dipending dulu. Barusan udah keluar semuanya ya, Bang Cil. Sudah tuh. Tah itu, Mang. Pelajaran aduh, buat kita. Buat kita itu. Aduh. Ah. Cuma barusan ini yang terus-terusan bikin asap. Bikin asap. Jadi kalau odeng itu pokoknya intinya ini nyamak sih. Asap. Nah itu harus ada banyak baru dia bubar. Mungkin dia ribuan tadi. Ribuan. Penuhnya segede. Saya pertama kali loh ini turun. Lihat. Ada satu lagi spot nanti dicek lagi. Dicek lagi Mang Cil. Oke, untuk sementara kita akan istirahat dulu. Mau nyari dulu ke sebelah sana. Ada satu sarang lagi yang lebih gede itu. Kita ini mau matikan dulu api biar alam tetap terjaga. Matikan dulu api. Alhamdulillah odengnya masih terkumpul ya, Mang Cil ya. Tuh. Odengnya udah tenang kembali. Mohon perhatikan teman-teman. Ini dia odengnya. Nah. Nih. Udah terlihat ya. Ini besarnya segitu tuh. Ini masih muda teman-teman. Ini insya Allah pasti banyak nantinya. Oke teman-teman, kita matikan dulu api. Dikarenakan biar tetap aman ya, terjaga. Oke, taruh di sana. Oke. Di sana masih ada satu sarang lagi. Kita ke sarang yang satu lagi ya. Ini madu benar-benar di posisi liar, di alam liar ya. Ini tempat berburu saya dan Mang Yanci. Mang Yanci, mantap. Mantap ya. Ayo kita cek lagi. Ini udah benar-benar mati ya. Tuh, api udah benar-benar mati, aman. Jadi kita harus jaga lingkungan kita supaya tetap lestari. Jangan mengambil sambil merusak. Mengambil sambil merusak. Oke, teman-teman semuanya, kita jalan ke sebelah sana. Oke, teman-teman, assalamualaikum. Ini ada spot kedua ya. Di sarang yang pertama tadi, memang sarang yang pertama itu tadi masih muda madunya, masih sedikit paling semangkok. Kita ke bawah. Ayo, Bang Cil. Ini adalah yang kedua ya, sarang yang kedua. Oke teman-teman, mungkin kita udah deket ya. Wow.
Wah, dia tarik, wah. Oke, teman-teman, yang buat kalian yang tahu apa kenal sama ADD Neon, coba kalian kontak ya. Saya banyak spot madu dan ini madu yang kedua ya. Dede Neon, sa? Inon. ADD Inon. Ini lihat madunya, ah. Sok, bisa tuh. Hadiah deh. Oke. Nah, coba Den. Tapi dia eta mah kahalanganku daun. Untung mah eta halangan. Nah. Sok. Sok ada deh tah. Terus ini deket terus. Tah eta. Buat teman-teman yang kenal ada deh Neon. Dia sering berbahasa Sunda juga. Kayaknya dia deket dengan Bandung ya. Saya dari Bandung. Silahkan mau kalau mau coba. Saya ada beberapa spotnya Mang Cim ya. Ini yang baru ketemu yang baru dua nih. Baru dua sarang nih. Sok diprediksi aja dulu dari jauh. Kira-kira bisa enggak? Nah. Nah. Udah nyangkoyot guys. Udah menggayot. Udah ngaburayot guys. Saya di sini berempat sama Oden, Kang Yanci, Mang Ujun, Aujun. Oke, mungkin ini kita mau cari dulu cara, teman-teman. Gimana caranya ini nurunin ini, ah? Kumaha ieu? Sok, coba. Lumayan ya treknya. Tinggi. Naik pula. Pangkal lagi segede kieu, guys. Ini baru sarang kedua nih. Kumaha ada Dede Inon bisa ka ditu sok. Mang Dede Inon ayo. Piraku we atuh Adede ngalamadu sakieu teu bisa. Saya masih banyak sarang-sarangnya masih banyak cuman harus dicari gitu. Nyamang sih bener teu? Masih ada. Masih ada insyaallah. Ini baru sampai dua ya. Perjualan kita. Yang tadi udah ada satu. Mangga Adede Inon bili bada diprediksi tangkalna saageung kitu terus tihandap kaluhurna mangga. Pohonnya sebesar itu ya, dari bawah ke atas berapa meter Den, kira-kira aja Den. Ada 15 meter ya. 15 meteran. 15 meter ada. Mang, ini mah asak sih gimana mang. Ini mah, agayotnya beda. Tama. Ya? Dah. Oke teman-teman semuanya. Ini sarang yang kedua udah ya, ketemu. Nah, kita balik lagi karena persiapannya nggak ada persiapan. Yang tadi juga yang pertama itu masih muda, sarangnya masih muda, madunya baru sedikit. Kalau ini udah tua, cuman pohonnya sakieu, pohonnya gede. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang telah menonton. Kita ngopi lagi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.